Saya sih nggak yakin KPK politis. Lagi pula penggerebekan ini kan panjangan tangan dari kasus sebelumnya yang melibatkan petinggi di Jawa Timur. Bahkan yang menarik juga Bu Menko beberapa hari sebelum ada penggerebekan kantor ini justru mengatakan alangkah baiknya bila KPK tidak terlalu banyak melakukan OTT gitu ya. Saya tidak melihat ada garis lurus penggerebekan pemeriksaan ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur dengan kegiatan politis.